lagi di Dokpen Channel. Wow, lihat teman-teman, masih bersama Kakak Doktren di diorama kamu. Dan lihat di depan Kakak sudah ada mainan kereta api KAI bergerbong panjang teman-teman. Widih, mantap sekali ya teman-teman. Lihat di depan Kakak sudah ada lokomotif CC204 teman-teman. Widih, mantul sekali ya teman-teman. Lampunya sudah menyala dengan terang benderang teman-teman. Dan lihat di sampingnya ada mainan kereta api lokomotif CC206. Wih, mantul sekali teman-teman. Dan juga lihat kereta api berwarna hijau KRD Pramex teman-teman. Widih, mantul sekali teman-teman. Kesemuanya akan mengangkut rangkaian kereta api KA yang sangat-sangat panjang teman-teman. Kalian lihat ada gerbong kettle Pertamina teman-teman. Wih, gerbong Pertamina. Dan juga lihat ada gerbong pembangkit dan juga gerbong berwarna hijau. Kalian lihat dari sudut sini, kita saksikan teman-teman. Wow, lihat, coba kita zoom. Nah, lihat teman-teman, di zoom sedikit. Nah, lihat, wih, mantap. Lihat teman-teman, lampunya berwarna hijau. Coba kita ubah jadi merah teman-teman ya. Nah, malah jadi hijau. Coba kita jadikan merah. Nah, artinya kereta apinya tidak boleh lewat ke arah sana teman-temannya. Oke, lihat. Nah, kita masih berada di diorama Kamut yang menggunakan rel metal teman-teman. Ini adalah rel metalnya. Wadidaw, lihat. Kita cuma menggerakkan ke kiri dan ke kanan kontrol yang teman-teman. Coba kita tes suara dulu ya. Nah, kurang kenceng. Nah, coba kita tes suara. Ada yang tahu itu suara klakson apa? Nah, itu. Nah, coba kita. Nah, bisa suara. Adalah fluid connector, tanda kereta api akan kita jalankan. Nah, lihat teman-teman, kita cuma menggerakkan ke kiri dan ke kanannya. Lihat, nah, langsung saja kita coba jalankan. Kereta api lokomotif CC204 akan berjalan. Mantap sekali teman-teman. Wadidaw, keren sekali. Dengan rangkaian gerbong kettle Pertamina, lokomotif CC204 melaju teman-teman. Mantap sekali ya. Wow, lihat. Coba kita intip dari sini teman-teman. Lanjut dari sini. Lihat, lampunya masih menyala. Lihat teman-teman, kita intipkan dulu karena lampu sinyal masih menyala di area sana. Coba kita hijaukan teman-teman. Kereta api yang ini teman-teman, lokomotif CC206. Lihat, sudah berjalan kembali. Dan nampaknya ada sesuatu yang anjlok. Kita lihat rangkaian kereta api yang ini anjlok teman-teman. Kereta api yang ini anjlok. Kita lihat ya. Nah, ini anjlok teman-teman. Set. Dan kita jalankan kembali lokomotif CC206. Nampaknya yang ini juga anjlok. Oke, lihat teman-teman, masih anjlok. Nah, oke, kita lihat, jalankan kembali lokomotif CC206. Mantap sekali. Wow, lihat, keren serulen. Oke teman-teman, kita intip dari sana lagi ya. Wow, lihat lokomotif CC204 dengan rangkaian gerbong kettle Pertamina sudah mulai berjalan. Wow, keren sekali teman-teman. Dan lihat, ini adalah mobil
truk ya teman-teman. Nah, oke. Kita akan coba lihat kereta api lokomotif CC206 teman-teman. Coba kita lihat ya. Mantap sekali. Wadidaw, keren. Keren surulen teman-teman. Mantap surantap. Lihat teman-teman, kereta api lokomotif CC204 dengan rangkaian lokomotif CC204 model longhook sudah mulai berjalan dan coba kita intip ya teman-teman. Kita akan coba intip dari sana juga. Lihat teman-teman, ini adalah spot kesukaan saya di mana banyak sekali mayan kereta api meliuk-liuk di sini teman-teman. Lihat, wih, mantap sekali. Keren surulan teman-teman. Wadidaw, keren sekali. Dua mainan kereta api meliuk-liuk. Wow, keren sekali teman-teman. Oke, sudah mulai menanjak lokomotif CC206 dan kita akan coba menjalankan kereta api KRD Pramix teman-teman. Oke, kita akan coba jalankan KRD Pramix. 1, 2, 3, lihat. KRD Pramix sudah mulai berjalan. Mantap sekali. Dan coba kita intip dari sana. Kereta api lokomotif CC204 model lemu sudah mulai berjalan dan lihat dari sini kereta api KRD Pramix berwarna hijau keluar dari area jembatan teman-teman. Wow, mantap surantap. Dan lihat dari sudut atas sudah mulai kelihatan kereta api lokomotif CC206 dengan rangkaian gerbong penumpang eksekutif dan juga panoramik. Wow, keren surulen. Mantap surantap teman-teman. Wadidaw, wadidiu, lihat. Keren. Mantap surantap teman-teman. Lihat teman-teman, kalian perhatikan gerbongnya. Wih, lihat. Sangat mirip seperti aslinya gerbong panoramik teman-teman. Wadidaw, mantap surantap. Oke, kali ini kita akan intip dari sini teman-teman. Lihat lampunya masih merah dan terjalankan. Keren. Ya, sedikit lagi lokomotif CC204 dengan rangkaian gerbong pertanian jalan teman dan juga kereta CC206. Oke, lihat. Dan kali ini kita akan coba membuat drama tabrakan kereta api ya teman-teman. Seperti biasa, wow, tidak seru kalau tidak terjadi drama tabrakan kereta api teman-teman. Di sini ada palang-pintu perlintasan. Kita akan coba melihat. Wow, di sini teman-teman ada palang-pintu perlintasan. Mari kita lihat. Nah, saksikan cara bersama-sama. Mode lokomotif CC204. Yang kali ini lihat 206 sudah mulai berjalan menanjak. Kita saksikan secara bersama. Lihat teman-teman. Wow. Dan lihat dari sini ada kereta Pramix. Kita lihat secara bersama teman-teman. Wow. Sudah mulai berbelok arah. Kita lihat teman-teman. Keren sekali. Mantap surantap apa yang terjadi. Wow. Rupanya akan terjadi tabrakan. Kita lihat teman-teman. Sebelah sana. Wow, apa yang terjadi ada? Palang pintu perlintasan. 1, 2, 3, waduh, lihat teman-teman, menabrak palang pintu perlintasan tepat dekat rumah apa teman-teman? Apa ini? Sinyal teman-temannya, lampu sinyal. Wow, lihat teman-teman, menabrak palang pintu perlintasan hingga lihat teman-teman terguling parah teman-teman. Wadidaw, wadidaw, wadidiu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kakak dan kita akan lanjut di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe Kakak Dog Friend Channel dan bantu kakak mencapai 100 juta subscriber teman-teman. Oke teman-teman, kita tunggu dulu kereta apinya berhenti di situ karena kita akan coba membuat thumbnail teman-teman. Nah, oke, berhenti di situ. Oke, berhenti di sini. Nah, lihat, tertangkap dan stop teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini ya teman. Dadah, bye bye.